Kali ini kita punya koleksi senapan PCP Pasopati Stainless OD27 ya teman-teman bediler. Untuk kalian yang penasaran dengan reviewnya, kita bahas tuntas di video kali ini. Oke. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan juga selalu lancar rezekinya ya. Amin. Oke, nah kali ini kita kedatangan sebuah unit yang cukup unggul ya di kelasnya, yaitu kelas PCP teman-teman. Ini adalah produk asli dari Pare Kediri Jawa Timur, yaitu produk Pasopati, yaitu PCP Pasopati Stainless OD27 Magazine. Teman-teman yang kemarin-kemarin atau bulan lalu atau baru beberapa hari kemarin itu menanyakan stok dari PCP Pasopati Stainless, nah kita ready stok ya untuk unitnya. Untuk kalian yang ingin konsultasi terkait produk ini, kalian bisa langsung hubungi CS kami sekarang juga yang ada di bawah ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita akan review tuntas terkait spesifikasi terbaru di tahun 2024. Jadi jangan sampai kemana-mana dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, nah untuk unit senapan ini yang pertama kita bahas larasnya dulu. Untuk larasnya punya panjang sekitar 60 hingga 65 cm berbahan baja, dengan dilengkapi cincin larasnya juga yang mengait antara tabung dan juga larasnya supaya jauh lebih presisi juga ya, tidak mudah goyang juga untuk larasnya. Untuk tabungnya ini pakai tabung bahan stainless dengan OD27 ya, hingga kalau pakai bahan stainless itu lebih irit, terus juga tampungannya juga lebih besar, dan juga bahan stainless itu lebih meminimalisir tingkat karatan atau kerosi dalam senapan angin ya. Jadi materialnya ini pakai material yang bagus teman-teman, jadi untuk anginnya juga jauh lebih irit, terus kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk kapasitasnya sendiri yaitu maksimal di pengisian 4000 PSI. Kalian bisa puas berburu menggunakan senapan PCP Pasopati Stainless ini. Oke, untuk selanjutnya ya, untuk chamber ini chambernya chamber patri support magazine ya, 14 rotari. Jadi lebih efisien kalau berburu ke hutan, kalau hunting-hunting ke hutan itu lebih enak pakai magazine. Kalian tinggal kokang ya teman-teman, itu langsung bisa ditembakkan beberapa kali. Bukan beberapa kali, tapi kokang, tembak gitu aja. Nggak perlu masukkan mimisnya berulang-ulang kali. Oke, untuk selanjutnya ada visirnya juga, visir depan dan juga belakang, namun tidak paten ya teman-teman. Terus untuk speed track-nya, dia ini disupport dengan 5 speed track tarikan. Teman-teman bediler bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu. Mau pakai 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 itu bisa kalian sesuaikan. Dan untuk FPS dari senapan ini yang sudah pernah dicoba itu benar-benar mantul, tembus hingga 1100 FPS ya. Dan FPS-nya pun juga tergantung angin maupun juga speed track yang digunakan. Jadi kalau untuk senapan ini memang spesialisnya bikin teman-teman, powernya bagus dan juga sudah banyak testimoninya juga. Popor modelnya model klasik bahan kayu mahoni, dan untuk beratnya ini kurang lebih 4 kg, memang agak sedikit lebih berat, namun ya nggak apa-apa ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk senapannya memang kalau dari segi spesifikasi dia ini unggul banget kalau menurut saya, dan untuk harganya pun juga agak memang lebih pricey ya dibanding untuk senapan-senapan Pasopati yang lain. Untuk senapan ini dibanderol mulai dari harga 3 juta rupiah untuk versi PCP Pasopati Stainless Magazine ya teman-teman. Untuk versi yang single shoot mungkin untuk harganya jauh lebih miring, nanti bisa ditanyakan dulu ke CS-nya. Dan untuk harga 3 juta rupiah untuk unit only ini, senapan ini menurut saya ya itu cukup lumayan worth it ya teman-teman, dengan spesifikasi yang lebih unggul ya, sepadan dengan harga, sepadan dengan kualitas yang didapatkan. Untuk teman-teman yang ingin berbelanja senapan PCP Pasopati Stainless Magazine ini, bisa langsung untuk hubungi CS-nya. Nomornya sudah ada di bawah ya, sudah ada di kolom description box. Kalian juga bisa tulis komentar kalian di bawah, kalian bisa konsultasi terkait produk ini juga ya. Buruan, untuk stoknya terbatas, jadi langsung gercep sekarang juga untuk pemesanan produk ini.
Kami bisa COD, kami juga bisa transfer lunas, jadi tenang saja. Dan yang paling penting, kami siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin seperti itu dulu saja videonya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.